Halo teman-teman, selamat datang di channel Pegawai Kantoran TV. Dan di video kali ini kita akan mencoba untuk dinas KA Lokal Bandung Raya KA48 ya, yang ini udah gue tunggu-tunggu banget nih dari kemarin untuk bisa dinas karena kemarin kontennya cuma review dan bike ride. Oke, bisa kita lihat di sini ada pesan, selamat datang di perjalanan dinas KA458 Lokal Bandung Raya. KA ini merupakan relasi pada larang Cicalengka. Saat ini kereta sedang berada di stasiun Bandung dan siap untuk diberangkatkan pada pukul 10.13. Kita bisa lihat di sini masih 10.11. Jadi kurang lebih ada 2 menit lagi menuju keberangkatan kita. Oke, kita hilangkan dulu untuk add-on yang gua pakai kali ini. Untuk lokomotif itu ada lokomotif dari JIRC, lokomotif CC203-9502 di Po Induk Bandung. Kemudian untuk gerbongnya itu gerbong K3, menggunakan gerbong K3 buatan Geta Production. Statusnya PWR, tadi lokomotif juga statusnya PWR. Dan untuk rute juga, ini gua menggunakan rute Bandung, Cirebon, Kroyas, Solo Balapan dari Finesoft alias NIT Panetra. Statusnya juga PWR. Dan bagi kalian nanti yang pengen untuk memiliki add-on ini, nanti di deskripsi akan gue cantumkan siapa pemilik-pemiliknya. Jadi kalian bisa menghubungi mereka dan menanyakan bagaimana cara mendapatkannya. Oke, sekarang udah pukul 10.13, KA458 Lokal Bandung Raya siap diberangkatkan dari stasiun Bandung. Harap perhatikan sinyal dan batas kecepatan. Oke, kita masuk ke kabin dulu ya. Ya, semboyan 41 sudah kita balas dengan semboyan 35. Kita naikkan ke turtle 2 dulu. Oke, baik, kita berjalan berangkat dari stasiun Bandung. Oke, nanti selama perjalanan kita juga akan berpapasan dan bersilangan dengan KA Lokal Bandung Raya yang lain ya. Nanti di beberapa stasiun kita juga akan bersilangan. Wah, bisa kita lihat tuh ya, kobongnya mulai itu ya. Wah, keren banget sih ini. Biasanya kalau orang-orang yang hunting video KA dan lokomotif, ini yang dicari. Salah satunya ini yang dicari ya. Kita kembali ke kabin yuk. Oke, ini cab view-nya. Naikkan turtle ke turtle 3. Oke, untuk perjalanan dinas kali ini juga kita akan full ya, full langsung sampai ke stasiun Cicalengka, stasiun pemberhentian akhir kita, stasiun Cicalengka. Ya, sebentar, volumenya gue kecilin dulu. Gede banget ya, budek gue jadi. Oke, kita naikin turtle-nya di turtle 4. Oke, semboyan 8K, kita bunyikan suling. Taspat sekarang memasuki taspat 80 km/jam. Ya, di depan kita berpapasan dengan KA Lokal Bandung Raya 453 yang menggunakan lokomotif CC201. Itu kalau nggak salah by KAI, Kereta Eton Indonesia. Wah, ini ada di sini, kenapa nih? Terjebak dia, ketabrak. Tadi ya, lokomotif CC201 itu by KAI. Statusnya kalau nggak salah X-free ya. Itu kalau dulu free, tapi nggak tahu apakah ada penyalahgunaan dan sebagainya.
Jadi dari kreatornya menghapus konten itu dari free. Oke. Ada perlintasan, kita bunyikan suling. Ya, kita lihat pemandangan dari luar. Perlintasan, kita bunyikan suling. Oke, kita netralkan dulu turtle-nya. Waduh, perlintasannya nggak nutup nih. Netralkan dulu karena sebentar lagi kita akan memasuki stasiun Cikudapate. Ikan S35. Oke, kita memasuki sinyal muka, sinyal muka stasiun Cikudapate. Trennya biar kecepatannya menurun. Waduh, ini PJL-nya nggak nutup nih. Cikudapate. Waduh, ada yang lewat tuh. Wah, berani banget dia. Hampir aja nabrak. Hampir aja kita PLH ya. Oke, K458 lokal Bandung Raya memasuki stasiun Cikudapate. Oke, kita rem ya. Semoga nggak kelewatan. Oke, pas banget ini batas berhenti lokomotif. Kita berhenti. Oke, mantap ya, inilah dia stasiun Cikudapate, merupakan stasiun kelas 3 dari Daob 2 Bandung. Oke, untuk dari stasiun Cikudapate ini kita nanti akan berangkat pukul 10.21 ya. Jadi kurang lebih kita akan berhenti di sini selama 3 menit. Sekarang udah 10.18, 3 menit lagi kita akan berangkat. Oke, kita tunggu aja ya. Oke, teman-teman, sekarang sudah pukul 10.20. Yang menandakan kurang lebih 1 menit lagi kita akan berangkat dari stasiun Cikudapate menuju stasiun selanjutnya, stasiun Kiara Condong. Jadi kita tunggu 1 menit lagi. Masih belum ada tanda-tanda akan keberangkatan. Jadi kita tunggu aja. Oke, 1 menit lagi, masih lama sepertinya. Nggak jalan-jalan nih waktu. Oke, pukul 10.21. K458 lokal Bandung Raya siap diberangkatkan dari stasiun Cikudapate. Harap perhatikan sinyal dan batas kecepatan. Oke, kita akan berangkat. Kita tunggu semboyan 40 dan 41. Lalu kita balas dengan semboyan 35. Ya, itu dia. Oke, kita berangkat menuju stasiun selanjutnya, stasiun Kiara Condong. Nanti di stasiun Kiara Condong itu kita akan berhenti cukup lama ya, kurang lebih sekitar 15 menit. Dari pukul 10.25 kalau nggak salah, kita akan berangkat lagi dari Kiara Condong itu pukul 10.40. Jadi kurang lebih sekitar 15 menit kita akan berhenti di sana menunggu penumpang naik. Waduh, ada bus Damri tuh nabrakin rumah. Wah, kacau. Wah, epic banget. Oke, kita naikin turtle-nya. Turtle 3. Memasuki pemukiman penduduk, kita bunyikan S35. Oke,
Nanti kita akan berpapasan atau bersilangan dengan KA Lokal Bandung Raya lagi ya, di Cimekar kalau nggak salah, di Cimekar sama di Stasiun Haur Pugur. Ya, perlintasan bunyikan S35. Waduh, perlintasannya nggak nutup semua ya. Waduh, nih hampir ketabrak nih. Ada yang nabrak kita nggak nih? Ya, perlintasannya nggak nutup tuh ya. Kayaknya harus dibenerin nanti ATLS-nya. Waduh, ditabrak sama mobil. Wah, kalau asli udah PLH itu ya. Kita udah berhenti nih KRL-nya nih. Mungkin udah anjlok tuh untuk kerbong yang ditabrak tadi. Oke, kita naik, kita naikkan lagi turtle-nya ke turtle 4. Oke, sinyal di depan itu menunjukkan kuning sebenarnya di sini ya. Tapi kenapa di sini merah ya? Waduh. Oh, ini ada taspatnya, taspat 3. Kita turunkan dulu kecepatan. Kita netralkan saja. Bisa kita lihat sama-sama, di depan itu udah kelihatan flyover dari stasiun Kiara Condong yang biasanya ada di Kiara Condong. Jadi kita udah netralkan aja turtle-nya, nanti sampai sana kita berhenti biar ngeremnya nggak susah lagi. Aduh, relnya hilang. Nggak ke render ya. Semboyan 8K, kita bunyikan suling. Oke, memasuki perlintasan Kiara Condong. Kita akan masuk di jalur 1 stasiun Kiara Condong. KA458 lokal Bandung Raya memasuki stasiun Kiara Condong. Kita hilangkan dulu. Oke, kita fokus buat ngerem dulu biar gak kelewatan lagi. Oke, full. Pukulin breaknya. Oke, kita berhenti. Oke, kita berhenti dengan sempurna di stasiun Kiara Condong. Kita lihat dulu ya. Wah, ini dia nih, stasiun Kiara Condong nih, keren nih. Mirip ya dengan stasiun aslinya, sangat mirip banget. Oke, kita akan tunggu kurang lebih 15 menit di sini karena kita akan berangkat pukul 10.40. Jadi kita tunggu aja. A few moments later. Oke, sekarang sudah 10.39. Jadi udah kurang lebih 13 menit sampai 14 menit gua nungguin dari tadi. Oke, 1 menit lagi kita berangkat. Kalian juga bisa lihat ya, di sini gua main tren sambil nonton Euro tuh. Sambil nonton Euro buat ngabisin waktunya juga karena nunggunya bosen banget ya. Cukup lama sih, 15 menit. Oke, 1 menit lagi kita berangkat dari stasiun Kiara Condong menuju stasiun selanjutnya, stasiun Gede Bage. Oke, pukul 10.40, KA458 lokal Bandung Raya siap diberangkatkan dari stasiun Kiara Condong. Harap perhatikan sinyal dan batas kecepatan. Oke, baik. Kita tunggu dulu semboyan 40 dan semboyan 41, dan setelah ini kita akan langsung berangkat menuju stasiun Gede Bage. Thank you.
Okay, bisa kita lihat. Wah, kobongnya mantap banget ya, berapi-api, bersemangat sekali kereta ini untuk berjalan dan menjalankan tugasnya berdinas lokal Bandung Raya. Oke, kita naikkan turtle-nya, turtle 3. Ya, apinya udah hilang ya. Sekarang tinggal asap. Oke, kita sudah keluar stasiun Kiara Condong. Selanjutnya kita akan menuju Gede Bage. Gede Bage sendiri stasiunnya nggak melayani penumpang ya. Di situ adalah stasiun khusus untuk KA barang dan kontainer. Tapi kita nanti akan berhenti sebentar di situ untuk mungkin pengamanan jalurnya juga. Oke, di depan batas kecepatan ada batas kecepatan 8. Berarti kita batas kecepatannya 80 km per jam. Sekarang kita naikkan turtle-nya ke turtle 4. Nanti itu juga dari stasiun Gede Bage kita akan berhenti lama ya. Kurang lebih kita akan berhenti sekitar 2 menitan. Nanti pukul 10.50 kita sudah diperbolehkan untuk berangkat ke stasiun Cimekar. Bisa kita lihat ya. Waduh, ada mobil melayang lagi. Wah, waduh, nabrak tembok. Waduh, nembus. Hebat mobilnya. Tuh, nabrak rumah itu. Epic banget ya. Kita bunyikan semboyan 35 dulu. Kita naikkan ke turtle 5. Bisa kita lihat ya, rute ini rute PWR dan keadaan dan kondisi alamnya juga menggambarkan bagaimana Daop 2 itu ya, bagaimana kota Bandung itu. Jadi kalian warga Bandung pasti familiar lah ya dengan dari tadi jalur yang kita lewati. Ini semua jalurnya mirip banget loh. Ya, swayernya keren juga ya. Oke, kita masuk ke kabin lagi. Kita naikkan turtle 6. Lama lagi kita akan memasuki stasiun Gede Bage. Di depan ada perlintasan warga. Kita bunyikan S35 dulu. Ya, bisa kita lihat ya. Samping sini sawah, samping sini perumahan. Wah, keren sih ini. Daop 2 itu memang terkenal dengan pemandangan-pemandangan yang keren ya. Apalagi untuk petak dari Cicalengka sampai Leles, itu keren banget sih pegunungannya. Tapi memang itu juga salah satu jalur berbahaya di Indonesia. Karena memang turun dan naiknya jalur itu sangat tajam di sana. Oke, di depan ada PJL. Kita bunyikan S35. Oke, sesaat lagi kita akan memasuki underpass Jalan Soekarno-Hatta. Jadi di atas inilah Jalan Soekarno-Hatta Bandung dan ini sinyalnya merah. Kenapa di sini kuning? Waduh. Ngebug apa gimana nih ya? Oke, kita netralkan dulu turtle-nya.
karena sebentar lagi kita akan masuk stasiun Gede Bage. Naik kereta dikit kali ya. Naikin rem 20%. Kita akan belok ya, nanti akan belok di depan di junction yang satu lagi. Kita akan masuk ke jalur 1 stasiun Gede Bage. Kita akan belok. Ya, inilah stasiun Gede Bage. Stasiun yang melayani kargo dan kontainer yang ada di Daob 2. Stasiun ini tidak melayani penumpang. Oke, K458 lokal Bandung Raya memasuki stasiun Gede Bage. Oke, kita berhenti sekarang. Nggak kelewat. Oke, lumayan pas lah ya. Oke, kita sudah berhenti di stasiun Gede Bage dan kurang lebih kita akan berhenti di sini sekitar 3 menit karena sekarang masih 10.47. Dan untuk waktu keberangkatan kita dari stasiun Gede Bage ini sendiri nanti ada di pukul 10.50 sesuai dengan GPK 2021. Oke, sekarang kita sudah memasuki pukul 10.49. 10.49 yang artinya 1 menit lagi kita akan berangkat. Oke, kita lihat ya. Sangat sibuk sekali ya untuk forkliftnya. Oke, bentar lagi kita akan berangkat. Stasiun selanjutnya stasiun Cimekar ya. Stasiun Cimekar, di sana kita akan bersilang dengan KA Baraya 455, KA Lokal Bandung Raya 455 tujuan Padalarang. Minum dulu kali ya, udah serak. Oke, masih menunggu waktu keberangkatan. Oke, pukul 10.50 KA458 lokal Bandung Raya siap diberangkatkan dari stasiun Gede Bage. Harap perhatikan sinyal dan batas kecepatan. Oke, mari kita berangkat. Berangkat menuju stasiun selanjutnya, stasiun Cimekar. Sinyal di depan juga udah hijau. Wah, ini mobil berani banget nih lewat nih. Dari tadi mungkin ada beberapa mobil yang seliwuran-seliwuran di rel ya ketika kita lewat. Kayaknya sih untuk sistem ATLS-nya nanti mungkin akan coba saya perbaiki sedikit ya. Pelan-pelan naikin ketiga. Nah, ini banyak orang kerja. Seperti yang kita ketahui, saat ini di Daob 2 itu sedang dibangun jalur ganda. Jalur ganda untuk memenuhi kebutuhan perjalanan kereta api Daob 2 yang saat ini mungkin bisa dibilang udah sangat padat ya. Jadi tidak tercover dengan jalur single seperti ini. Jadi saat ini sedang dilakukan pembangunan jalur ganda kalau nggak salah ya. Naikkan Turtle menuju Turtle 3. Turtle 4. Atas kecepatan 80 km per jam, saat ini kita berada di 30 km per jam.
Setelah ini kita akan memasuki stasiun Chimoka. Oke, kita naikkan jadi Turtle 5. Ini dia lokomotif kita, rangkaian kereta kita yang kita pakai untuk dinasun kali ini. Buka jendela dulu kali ya, agak panas. Dan ini kipasnya coba kita rem di sini nih. Oke, mantap. Wah, itu ada Masjid Raya Gede Bage. Masjid Raya Gede Bage kalau nggak salah ya. Kayaknya udah jadi apa belum ya sekarang nih masjid ya? Terakhir gue kesana sih masih dibangun. Tapi nggak tahu sih sekarang, mungkin bagi kalian anak-anak Daob 2 yang tahu bisa komen di bawah apakah masjid ini udah jadi apa belum gitu ya. Karena gue sendiri kangen banget buat ke Bandung. Gue sempat tinggal di Bandung beberapa tahun, tapi harus pindah karena alasan pekerjaan. Oke, semuanya 8K, kita nyanyikan suling. Wah, itu keren banget tuh masjidnya. Terus kita lihat. Keren ya. Ini kalau nggak salah yang menjadi arsiteknya itu adalah Pak Ridwan Kamil, itu Gubernur Jawa Barat. Oke, depan kita udah mulai masuk sinyal muka Stasiun Cimekar. Di stasiun ini kita akan bersilangan dengan KA lokal Bandung Raya 455. Oke. Okay. Sorry. Waduh, salah pencet tuh. Malah tuas reverse-nya yang kepencet. Traction jadi netral ya. Oke, okay, kita matikan dulu. Di depan sinyal masuk naik, yang berarti kita aman untuk masuk. Ya, bisa kita lihat ya, di depan sini sudah ada KA lokal Bandung Raya lain yang menunggu kita untuk sampai. Lokal Bandung Raya memasuki stasiun Cimekar. Oke, kita berhenti di depan ya. Itu ada batas berhenti lokomotif. Tapi kayaknya kita berhenti nggak jauh dari ekor kereta ini ya. Oke, kita berhenti. Oke, mantap, kita udah berhenti di stasiun Cimekar. Di stasiun ini kurang lebih kita akan menunggu sekitar 8 menit, 7-8 menit untuk berangkat, karena di jadwal kita berangkat pukul 11.03, sementara ini untuk kereta 455 itu akan berangkat pukul 11.01, jadi dia akan berangkat kurang lebih sekitar 5 menit lagi, dan kita akan berangkat kurang lebih sekitar 7 menit lagi. Oke, kita tunggu aja ya. Wah. Oke, pukul 11.01 KA455 akan berangkat menuju stasiun Gede Bage dengan stasiun akhir pada Larang. Menyusul 2 menit kemudian kita akan berangkat. Waduh, ini kenapa mesinnya ganti ya, kalau nggak salah ya? Bukannya tadi mesinnya itu pakai topi kan dia ya, pakai seragam. Ini kenapa pakai baju gini nih?
kita lihat mereka udah jalan. Oke, mereka udah jalan. Kita akan menyusul 2 menit lagi. Mari kita tunggu 2 menit lagi. Ya, sekarang udah 11.02. Kurang lebih 1 menit lagi kita akan berangkat. Kita masih menunggu sinyal dari PPKA Stasiun Cimekar untuk bersiap berangkat. Berarti kita sekarang masuk ke kabin aja untuk persiapan kita berangkat. Oke. 11.02, 1 menit lagi. Waduh, nunggu 1 menit lama juga ya. Oh iya, ini muncul. Pukul 11.03, KA458 lokal Bandung Raya siap diberangkatkan dari Cimekar. Harap perhatikan sinyal dan batas kecepatan. Oke, kita berangkat, brother. Kita tunggu semboyan 40 dan 41-nya dulu. Setelah itu kita sambung dengan semboyan 35, baru kita naikkan turtle-nya. Nah, semboyan 40, semboyan 41, dan semboyan 35. Oke, kita naikkan turtle-nya. Ke turtle 2. Ya, kita berangkat ya menuju stasiun Ranca Ekek. Lihat kobong ya, nih kobongnya nih. Wah, mulai tuh berapi-api tuh. Wih, keren tuh. Mengeluarkan api ya. Keren nih, artinya mesinnya ngegas banget nih. Karena buat narik 8 gerbong di belakangnya. Oke, ini masih ada ya, masih ada sedikit. Masih ada ya, oh, muncul ya. Oh, udahan ya, udah habis ya. Ya, bisa kita lihat di ujung sana juga ada Gelora Bandung Lautan Api, stasiun baru yang ada di kota Bandung, kandangnya Persib ya. Ya, ini kita saat ini dinas menggunakan CC203-9502 Dipo Induk Bandung. K3-nya sendiri kita menggunakan K309437BD Bandung. Semua ya. Dan ini untuk nama dari apa, nama dari KA-nya ini saya edit sendiri karena di option yang ada di gerbong ini nggak ada KA lokal Bandung Raya. Jadi kemarin saya coba untuk reskin sendiri, ternyata berhasil. Oke, kita kembali ke depan. Oke, kita masuk ya ke kabin. Turtle-nya kita naikin ya, kok lambat banget sih. Naikin ke turtle 4, coba biar akselerasinya lebih cepat naiknya untuk speednya. Wah, asapnya ngebul ya. Mesh masinis, seharusnya sih ada sih untuk di add-on ini, harusnya punya mesh masinis ya. Yang kalau kita lihat dari luar itu masinisnya kelihatan, tapi kemarin itu pas saya coba, ketika kita munculkan mesh masinisnya, itu untuk player yang di belakangnya ini hilang gitu, jadi putih doang gitu. Jadi untuk interiornya juga hilang. Gak tau sih apakah itu bug atau gimana, mungkin nanti akan diupdate kali ya oleh kreatornya. Ini kita masuk ke kabin lagi, dan sebentar lagi kita akan melewati kolong jembatan tol. Jalan tol menuju, kalau ke kiri itu menuju Cilenyi, kalau ke kanan itu menuju Bandung area, Cikampek, serta Jakarta. Oke, kita naikkan lagi turtle ke turtle 5, pelan banget ya. Padahal ini jalur lurus, harusnya bisa kencang loh kita.
Naikin ke Turtle 6. Ya, kita melewati bawah kolong jembatan tol Cilenyi. Satu hal yang saya suka dari Trans Simulator 2019 ini adalah mereka udah punya rendering untuk bayangannya sendiri ya, untuk shadow-nya sendiri. Karena sebelumnya kalau nggak salah di Trans-Trans yang sebelumnya itu nggak ada. Jadi ketika kita membuat mesh atau membuat objek, itu nggak ada bayangannya. Tapi kalau sekarang di sini kita kalau membuat objek, ada bayangannya. Kita naikkan lagi ke Turtle 7 biar cepat sampai ya. Waduh, di daerah sini udah jadi bangunan semua ya. Itu lagi digarap tuh tanahnya tuh, lagi dikeruk. Setahu saya terakhir kali saya kesini, ini semua masih hamparan sawah ya, masih bagus banget, belum ada bangunan-bangunan kayak gini. Ya sebenarnya sayang sih kalau dibangun, tapi mau gimana lagi ya, pembangunan namanya. Dan di area sini juga kan lagi ada proyek pembangunan untuk jalur ganda Daob 2 ya. Jadi mungkin ini juga dikorbankan untuk itu. Oke, kita udah mencapai 60 km per jam. Kita naikkan lagi ke turtle paling mentok, turtle 8. Ada perlintasan warga, bunyikan S35. Ya, kita bisa kita lihat ya, ini lagi pada ngebangun. Ya, kita sapa dulu. Oke, kita udah sampai 70 km per jam. Kita netralkan ya. Kita netralkan karena di depan sebentar lagi kita udah akan masuk ke Stasiun Ranca Ekek. Wah, di samping pembangunannya cepat sekali ya. Terakhir kali saya kesini itu 2019 akhir tuh ya, sebelum pandemi. Itu masih sawah-sawah semua kalau nggak salah. Oke, sekarang jam menunjukkan 11.09. Udah siang. Di depan kita akan melewati sinyal masuk Stasiun Ranca Ekek. Sinyal aman untuk masuk ke Stasiun Ranca Ekek. Di depan ada perlintasan. Kita bunyikan S35. Oke, kita naikkan. Waduh, ada bus Budiman. Wah, hilang. Hilang, bisa hilang gitu ya. Oke, kita masuk ke jalur 3. Wah, stasiun Ranca Ekek yang sebelah sini dibongkar ya, untuk jalur satu lagi ya. K458 lokal Bandung Raya memasuki Stasiun Ranca Ekek. Oke, kita udah masuk Stasiun Ranca Ekek. Kok berhenti? Oh enggak. Kita coba jalan sampai sini ya. Kita kayaknya ngeremnya tadi terlalu cepat untuk ngerem, jadi berhenti di tengah-tengah. Gak apa-apa, kita sedaya belum berhenti sepenuhnya, jadi kita coba jalan dulu. Oke, nah kita prepare untuk berhenti. Emergency brake. Frame dinamis, kita berhenti pas dengan marka tempat kita berhenti. Oke, bagus. Oke, di stasiun Ranca Ekek ini kita akan berhenti kurang lebih 15 menit. Kurang lebih kita akan berhenti 15 menit. Kita nggak akan disusul oleh kereta manapun dan nggak akan nunggu kereta manapun. Jadi kita memang jadwalnya berangkat itu jam 11.25. Oke, kita tunggu aja sekitar 15 menit ya. A few moments later. Oke, pukul 11.25
KA458 lokal Bandung Raya siap diberangkatkan dari stasiun Ranca Ekek. Harap perhatikan sinyal dan batas kecepatan. Oke, sekarang kita masuk ke kabin. Masuk kabin, kita siap-siap berangkat. Kita tunggu dulu semboyan 41 dan 40. Oke, kita balas dengan semboyan 35. Selanjutnya kita jalan. Dan untuk peta kerancangan sampai ke Haur Pugur ini kita harus agak sedikit ngebut ya, karena kita hanya punya waktu sekitar 8 menit untuk sampai ke stasiun Haur Pugur. 8 menit kurang lah, sekitar 7 menit, karena KA lokal Bandung Raya 457 kalau nggak salah, 457 itu akan berangkat pukul 11.33. Ya, sekarang mungkin kita naikkan saja turtle-nya ke turtle 4 agar akselerasi speed-nya bisa lebih cepat lagi naiknya. Aduh, dinasan tuh capek juga ternyata ya. Ini lama loh. Gimana kalau kita bikin dinasan ke Alodaya nih? Dari Bandung sampai Solo atau dari Solo sampai Bandung gitu kan ya. Waduh, bisa lama banget itu. Aduh, mata gua kena colok nih. Oke, tas partnya 8. Kita naikkan jadi turtle 6. Ya, kita sudah 30 km per jam. Oke, kita masih punya kurang lebih sekitar 6 menit. 6 menit menuju stasiun Haur Pugur. Ya, ini sedang banyak pembangunan ya di sini ya. Oke, kita naikkan lagi. Mungkin karena ini jalurnya agak naik, jadi untuk akselerasi speednya juga naiknya lama ya. Kita naikkan ke turtle 8 lah, at least biar kita nggak telat. Karena kalau telat, takutnya mereka maju duluan ya. Oke, di depan lagi pengerukan lahan. Ini akan dibangun nantinya, dibangun rel. Jadi kita harus sering-sering bunyiin F35-nya biar gak ada yang nyelonong rel, takutnya ketabrak lagi kan. Depan tas 45 ya. Tas 45 tapi kedepannya ada tas 48 ya. Ini kita nggak akan nurunin kecepatan karena depannya udah tas 48 lagi, karena kalau kita turunin juga turunnya nggak instan langsung 50 km per jam, karena sekarang kita udah di 60 nih, udah di tengah-tengah kan. Jadi kayaknya kita lanjutin aja ya. Oke, 11.29 kurang lebih kita punya waktu 3 menit, karena kalau udah masuk 11.33 belnya akan bunyi dan mereka akan langsung berangkat. Wah, ngebut ya sekarang ya. Untuk di sini ngebut kita ya. Untuk Eton CC203 ini sendiri belum PBR ya, belum PBR. Karena memang sebelumnya ini diperuntukkan untuk Train Simulator 2012. Kemudian untuk Train New Era, dan sekarang bisa dipakai di Train Railroad Simulator 2019. Tapi memang belum PBR.
Okay, sebentar lagi kita akan masuk sinyal muka. Jadi kita netralkan saja. Untuk turtle kita netralkan saja karena stasiunnya udah nggak jauh lagi. Di depan udah ada sinyal muka. Kemudian nggak lama langsung sinyal masuk. Dan kita akan langsung masuk ke stasiun Haur Pugur. Sinyal masuk stasiun Haur Pugur naik ya, berarti sinyal aman untuk masuk stasiun Haur Pugur. Pukul 11.30 kurang lebih, 11.30 kita sampai di stasiun Haur Pugur. Ketika masuk stasiun kita naikkan sedikit untuk remnya. Remnya kita naikkan. Oke, ini kita bertemu dan bersilangan dengan KA Lokal Bandung Raya 457. Oke, KA 458 Lokal Bandung Raya memasuki stasiun Haur Pugur. Masuk stasiun Haur Pugur ya. Oke. Oke, kita berhenti. Lupa gua mencet rem jadi ya kan. Wah, semoga jangan kelewatan lagi nih, aduh. Semoga nggak lewat. Berarti, pas kali ya. Nah, pas banget, aduh. Telat nih keterannya tadi ya. Itu nggak lewat. Lihat ya, wah, pas banget ya. Di depan, tanda berhenti KA kita berhentinya. Oke, 1 menit lagi KA 457 ini akan berangkat menuju stasiun Ranca Ekek. Setelah itu kita akan menyusul berangkat dari stasiun Haur Pugur ini di pukul 11.35 menuju stasiun akhir dinasan kita, stasiun Cicalengka. Waduh, masinis kita ganti lagi ya. Tadi yang pertama itu yang pakai topi, kemudian yang kedua yang botak. Wah, seorang cewek masih di sini, cakep nih. Rambutnya pirang loh. Masih menunggu keberangkatan KA 457 Lokal Bandung Raya. Wah, S35 nya garang sekali ya. Oke, mereka sudah berangkat. Berangkat dengan perlahan. Oke, pukul 11.35 KA 458 Lokal Bandung Raya siap diberangkatkan dari stasiun Haur Pugur. Harap perhatikan sinyal dan batas kecepatan. Oke, kita tunggu semboyan 40 dan semboyan 41 untuk kemudian kita balas dengan semboyan 35 panjang. Ya, semboyan 40, semboyan 41, semboyan 35 panjang. Oke, mantap. Mari kita berangkat. Mari kita berangkat ya, menuju stasiun akhir dari dinasan kita kali ini, stasiun Cicalengka. Sinyal di depan juga sudah naik, itu tandanya sudah aman untuk kita melewati sinyal ini dan menuju ke stasiun Cicalengka.
Wah, kobongnya mantep tuh, ngeri kan? Tuh keluar kor api banget tuh. Nah, di depan ada perlintasan kereta. Oh ya, untuk rel yang dipakai di rute ini, gua pakai rel dari JIRC ya. Sebelumnya sih rute ini memakai rel dari Mas Rizal Marco, namun untuk wesolnya di beberapa stasiun belum prosedural ya. Untuk khususnya untuk di Daob 2 Bandung belum prosedural, jadi gua ganti pakai kebetulan ada rel JIRC yang udah prosedural, biar kelihatan lebih real aja sih. Oke, sekarang kita akan tadi naik ke tanjakan, sekarang udah datar lagi. Kita bunyikan S35 karena ada perlintasan masyarakat. Oke, kita naikkan tortol ke tortol 4. Kita lihat ya. Kita masuk di pemukiman warga. Kita punya TASPA 70 dan sekarang kecepatan kita ada di 27 km per jam, udah 29 sekarang malahan. Ya, kita naikkan turtle menjadi turtle 6. Tutup dulu kali ya jendela ya, biar nggak masuk angin. Oke. Ah, haus banget. Oke, bentar lagi kita akan memasuki tikungan Cicalengka. Oke, bisa kita lihat ya teman-teman ya. Ini tikungannya, nah itu dia tikungan, dan ini sawah-sawah, hamparan sawah membentang ya, hamparan sawah membentang, bagus banget. Itu ada pohon pisang, ada pohon apa dan segala macamnya itu ya. Ini kalian bayangin kalau pagi-pagi lewat sini di bordes kereta ekonomi gitu ya. Kalau dulu, zaman dulu mungkin sambil sebat gitu kan, sambil sebat di bordes ya, waktu masih boleh gitu kan. Melihat pemandangan gini tuh kayaknya indah banget gitu ya. Oke, kita balik ke kabin lagi. Kita naikin turtle ya biar cepat sampai, turtle 7. Harusnya di pukul 11.40 ini kita udah nyampe loh. Tapi mungkin karena tadi kita agak santai sedikit, jadi 11.40 masih di tikungan. Oke, di depan kita udah melihat sinyal muka dari stasiun Cicalengka. Oke, mungkin untuk turtle kita turunkan ya ke satu aja atau kedua. Naik ya, berarti kita netralkan aja. Remnya sedikit kita kendalikan 12%. Ya, sesaat lagi kita akan memasuki stasiun Cicalengka, stasiun akhir dari dinasan kita pada kesempatan kali ini. Ya, di depan ada PJL. Oke, kita akan masuk ke jalur 1 stasiun Cicalengka. Ini dari mana nih orang tadi? Oke, kita akan masuk ke jalur 1 stasiun Cicalengka.
kita berhenti tepat di batas pemberhentian. Oke, kelewat dikit kayaknya. Oke lah. Kita lihat pas ya berhentinya. Oh, pas ya. Oke, KA458 lokal Bandung Raya sudah memasuki stasiun Cicalengka yang merupakan stasiun akhir dari perjalanan dinas kali ini. Oke teman-teman, dengan sampainya kita di stasiun Cicalengka, maka berakhir pula video dinas kita pada kesempatan kali ini. Bagi teman-teman yang mau request, mungkin bisa tulis di kolom komentar, next kita mau dinas kemana. Jangan lupa komen, like, dan subscribe juga channel Pegawai Kantoran TV untuk melihat konten-konten selanjutnya yang akan gue upload di channel ini. Mohon maaf apabila selama dinas ada salah-salah kata. Untuk video ini sampai di sini dulu. Gue pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.